Pemirsa, ribuan rumah terendam banjir hingga mencapai atap rumah akibat meluapnya Sungai Citarum di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ratusan warga kini terpaksa mengungsi. Ribuan rumah di tiga kecamatan Kabupaten Bandung terendam air setinggi 2 meter, beberapa di antaranya bahkan mencapai atap rumah Rabu siang. Ya, Kecamatan Dayeuhkolot, Bale Endah, dan Bojongsoang kembali terkena dampak luapan aliran Sungai Citarum. Pengungsi terbanyak berada di posko Gedung Inkanas, yakni sekitar 279 jiwa dengan kondisi seadanya. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak dan balita pun kini terpaksa mendiami posko pengungsian ini. Ibu ngungsi sudah berapa lama di sini? 4 hari ya. Emang rumah di mana, Bu? Cigosol, Kelurahan Andir. Terendam banjir berapa meter? 80. Jadi sudah serumah, Bu, ya? Terus bantuan apa aja yang sudah diberikan? Beras sama air minum. Sama air minum, ya. Saufat Indrawan, Emilsi Media, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.